masih berlanjut di seputaran pantai Tanah Lot, aktivitas para wisatawan baik mancanegara maupun lokal. Ada yang asik berfoto, ada yang sambil menikmati dentuman dan pecahan ombak di bebatuan. Kita lihat ada yang dari atas ketinggian, ada yang merapat ke bibir pantai. Tentunya tetap dengan jarak aman. Kita lihat di sana ada bendera merah, batas spot ya, untuk mengambil gambar, atau video, dan aktivitas lainnya. Ya, kita lihat, jadi semakin siang, deburan ombaknya semakin membesar. Para wisatawan datang silih berganti, baik yang mancanegara maupun yang lokal ya, ada pemandu ya, di turis-turis asing ya, untuk mengarahkan dan memberitahukan mereka spot-spot yang ada di daerah pantai Tanah Lot.